Dari belakang, oke. Okay. Setelah posisi animasinya selesai, ya. Oke, okay, scene ketiga dari belakang, ya. Silakan klik lapisan, kemudian klik stiker, ya. Stiker kita berikan tombol subscribe, tombol subscribe, tombol subscribe, ya. silakan. Silakan. Hah? Klik apa tadi? Uh, klik stiker, klik lapisan, sorry. Uh, klik lapisan, klik stiker, ya. Ini tadi dulu ya? Oh iya, tadi conteng dulu kalau sudah selesai, ya. Contreng dulu, ya. Lapisan. Ya, klik stiker, ya. Stiker. Pilih toko aset. Nah, silakan klik ikon ya. Di bawahnya, hati itu ada ikon ya. Silakan klik ikon, ikon ya. Oke, silakan pilih neon SNS button, ya. Neon SNS button, ya. Hmm? Oke, ini, ya. Neon SMS button. Ya, yeah, neon SMS button ya. Jadi klik lapisan, klik stiker, ya. Mm -hmm. Kemudian pilih toko aset, ya. Iya. Yeah. Oke, okay, kemudian jarinya scroll di sisi kiri ya setelah uh, ikon-ikon itu. Ini yang paling atas kan judulnya tekan judul ya. Habis itu ada mm -hmm. abstrak, ada action. Yeah, yeah ada perayaan nah kita pilih yang icon. di bawah di atasnya line art ya di bawahnya line art ya. ya sudah Pak Oke sudah silakan pilih neon SNS button maaf tadi kok hilang terus ambil subscribe ya kok, tadi hilang neonnya oh ini yang dipencet salah. Hmm. Oke, okay, silakan di-download ya. Silakan di-download. Ya. Hmm. Kalau sudah di-download, silakan klik back di kiri okay. atas, klik tan klik back lagi di kiri atas ya. Ini kenapa nih mengulang? Eh, yang okay. kedua, klik tanda silang di kiri atas ya. Okay. eh maaf kok jadi hilang Nah silakan okay. cari yang NS button tadi ya neon SNS button kemudian kita bisa pilih subscribe subscribe ya subscribe ya ini bisa kita turunkan ya Oke. Okay. Okay, sudah. Oke, Pak. Ya, kemudian yang kedua kita bisa pilihkan lonceng, ya, lonceng ini dikecilkan, coba geser sedikit aja. Ini tadi dicentang dulu, ya, ya, centang dulu, ya, centang dulu, Pak saya malah lupa nggak dicentang tadi karena tadi subscribe nya ya saya lupa nggak saya centang ya centang dulu ya centang dulu ya Oke. masih di posisi template yang sama silakan klik lapisan klik stiker pilih neon sns button tadi Ah, tadi neonnya. Hmm, ya. Silakan klik eh, apa tadi? lonceng ya. Lonceng. Lonceng. Nah, loncengnya silakan dikecilkan. Taruh di sebelahnya subscribe ya. Oke. ya nah kalau sudah klik tanda centang di kanan atas tanda centang lagi ya kemudian masih di posisi timeline yang sama kita klik lapisan klik stiker. kita pilih neon SNS button tadi ya nah kita bisa pilih jempol nah, jempol ini ya oke ini dikecilkan cara kecilkan di sisi kiri bawah itu ya itu ada panah itu tinggal dikecil-kecilkan ya disesuaikan aja dengan besarnya subscribe ini ya oke kalau sudah klik centang di kanan atas maka ini kita bisa geser sedikit kita playkan ya nah ya. Oke, sudah selesai ya. Oke, Pak Nur Mustain masih ada ini, Pak Nur Mustain. Masih. oke oh, Lagi lagi neon-neon. <laughs> oke. Okay. udah ini baru download terus yang dipakai yang apa itu subset? Neon SMS batan button. Ya. Iya, neon SMS. Iya, sudah. Sudah. Ya, ya, sudah. Terus, flop shop kan banyak nih. Yang dipakai yang apa? Oh, yang itu. Iya. Nggak ya. bunyi ya? Teng-teng-teng-teng. Oh, enggak. Enggak bunyi ini. Ya. Itu pakai on effect sih. Terus, sama lonceng aja ya? Jempol sama lonceng ya? Iya. Jempol, lonceng, subscribe kan? Okay. Yeah. Okay, Pak Wayan menanyakan cara menyensor memblur, ya. Jadi, cara memblur itu pakai lapisan, pakai efek, Pak. Pakai efek, ya. Pakai efek, uh, Bapak cari aja efek itu. Ada ini, Pak, yang blur ini, Pak. Ya, nah, efek blur ini, ya. Oke, okay. ini ada. Tapi di bawaannya, di bawahnya Kinemaster, itu tanpa kita akan download, ya, itu sudah ada namanya ini, efek dasar ya, nah, efek dasar, nah, ini nanti bisa digunakan untuk nutup password atau nutup apa yang perlu tidak perlu kita tampilkan ya, tinggal diatur besaran besarannya aja, ya. Okay. Oke ya, sudah semua coba silakan di-play dari titik 00 ya. Oke. ya jadi kalau kita punya video-video ini sudah bisa nih di konten ya tinggal dikasih ketik-ketik aja ya oke okay. nah ini udah selesai nah silakan bagi yang punya foto atau logo, ya. Tadi mulai sekarang harus disiapkan watermark ya, watermark untuk video kita. Nah itu uh, saya ambil contoh ini ya. Boleh dimasukkan tanggal atau inisial nama, boleh ya. Silakan klik lapisan, kemudian klik teks, ya. Silakan ketikkan aja inisial nama. Kalau saya, saya ketikkan tanggal aja ya. Saya 08. 1 2022 Oke ya. Ini saya ganti warnanya jadi hitam. Ya, ini saya kecilkan. Nah, saya watermarknya pakai tanggal ya. Tanggal seperti ini. Nah, ini bisa dipanjangkan dari awal sampai akhir ya durasinya ya. Dari awal sampai akhir. Ya. Oke, ini Nah, itu bisa seperti itu ya, nah, untuk menampilkan watermark kita ya, dari awal sampai akhir. Nah, biasanya saya tambahkan uh, logo kelas saya ya. Jadi, ini saya kasih logo ini biasanya ya. Oke, ini tinggal saya kecilkan aja, saya taruh di sisi kanan ya kanan. Nah, ini bisa alpha opasitasnya bisa diturunkan ya. Supaya tidak terlalu terlihat. Ya. Saya di angka 40 ya. Nah, kemudian durasinya tinggal dipanjangkan sampai akhir. Maka sepanjang video ini berputar berjalan, maka ininya akan muncul ya kalau kita play dari titik awal sampai akhir. Nah, watermarknya itu akan muncul terus ya. Nah, itu seperti itu ya. Jadi seperti siaran televisi, logonya televisi muncul terus ya. Oke. Nah, itu di sisi bawah ada tanggalnya ya. Oke. Nah, silakan nanti dieksplor sendiri ya. Jadi stiker ini banyak macamnya ya. Nanti bisa dieksplor, dieksplor ya mana yang kira-kira bisa dimasukkan dalam video kita. Nah, terakhir kita lakukan ekspor video seperti yang tadi ya. Oke, kemudian silakan simpan sebagai video. Ya, Oke, tidak terasa nih sudah hampir jam 11. Ya. Di mana, Pak? Hmm. Di mana tadi itu untuk menyimpannya? Ya. Oh, nyimpan. Oke, okay. Ibu eh, klik centang dulu, Bu. Eh, ya, kemudian eh, di atas lingkaran besar itu ada tanda kotak dan panah ke atas. Silakan diklik, Bu. Oh ya, sudah. Ya, oke. Okay. Simpan ya. Simpan sebagai video ya. Oke, okay, nanti lama-lama hafal, Bu. Iya, ah, yeah. yeah. <laughs> ini harus banyak-banyak ya. Ah, harus banyak latihan bu supaya hafal menu-menunya, yeah. ya, ini <laughs> Nah, dengan ini udah bisa ini diupload ke YouTube, ke TikTok, ke Instagram bisa, ya. Nah, ini sudah muncul ya di sini. Di sini. Nah, ini tinggal kita kalau kalau ke Telegram caranya bukan seperti itu ya. Ini saya ada nggak ya di sini ya. Kelas pemula ada nggak ya. Oke, okay, ada. Oke, okay, caranya adalah kita dengan klik ini. Klik ikon clip ya, ini tinggal diklik maka videonya akan muncul ya, preview ya. Nah kalau kita langsung share pakai tanda tadi ya, itu uh, teruploadnya masuk ke sini dalam bentuk file ya, dalam bentuk file sehingga kita harus me, apa, menyimpan dulu ya. Kalau ini uh, kita upload seperti ini kita bisa langsung lihat previewnya ya. Ada contoh-contohnya di sini. Oh enggak ada di sini ya. Ya. Nah ini nanti kalau mau ada, ini sudah ada tombol subscribe ya, tambah tombol tomb for watching. Nanti saya kasih yang di bawahnya biar bisa ditonton ya. Ini yang bunyi ini ya. Oke. Kalau di kelas premium nanti kita ajarkan cara membuat tombol ini juga. Ya. Oke, ini masih proses upload di Telegram. Ya. Oke ya, maaf tadi Pak Irfan saya nggak perhatiin Telegram tadi ya. ya, lagi proses uh, upload ya. Nah, ini sebentar lagi sudah selesai. Nah, ini sudah selesai. Nah. Ya. Gimana, Pak Nur? Tulisannya itu ketabrak logo. Oh, tulisan welcome, welcome. Oh, di taruh di atas pasti, taruh ya. di atas tulisannya taruh di atas ya. iya iya di di di, di uh, sini aja ya oke okay. oh ya uh, ini kan uh, ini ya. ke telegram gimana tadi ya ke telegram ya telegram. gimana caranya huh? klik itu Masih. tanda klip tanda klip di telegram di diklik klip tanda te klip ikon Telegram klik ikon tanda klip di Telegram agak susah ngomongnya. Ah ini nih. Ya, ini. Yang di sebelah nyambek itu. Nah, itu tinggal di klik, maka tinggal kita pilih video yang dimasukkan ya. Maka kita bisa langsung preview ya. Nah, ini kok nggak mau ini dia ulang lagi. Jaringannya remote. Ya. Nah ini tank for watching ini bisa pakai ini silahkan ya. Nah, pakai ini juga boleh ya. Nanti dia ya, di paling terakhir ya. Nah ini sudah sudahnya. Nah enaknya kalau model seperti ini kita tinggal play aja ya. Tidak perlu mendownload ya. Nah ini sudah muncul di ya. Oke, ya, itu seperti itu. Nah, uh, mungkin itu untuk memperkaya aja ya. Jadi uh, gini, saya bisa ambil contoh gini. Nah, misalnya kita ingin masukkan video-video tadi di lapisan ya taruhlah ini aja kita ambil yang yang polos seperti ini ya oke kalau kita taruh di sini ya maka lapisan klik media nah kita bisa masukkan video tadi uh, ini ya oke nah ini kita bisa masukkan di sini ya nah ini kita bisa bikin seperti ini ya seperti ini ya kemudian ini juga bisa kita potong nih eh, maaf bukan kita potong kita nah kita bisa melakukan pemangkasan ya saya kita pengen video ini jadi bulat nah ini bisa kita atur bulat seperti ini nah ini tinggal kita sesuaikan bulatnya mungkin kita tinggal besarkan ya nah, ini bisa kita atur posisi seperti ini ya nah ini sudah video ini putar dalam bentuk bulat seperti ini ya oke nah nah ini bisa dilakukan duplikat ya duplikat eh kuasa duplikat lah kita bisa masukkan video yang lain lagi ya video yang lain lagi, misalnya yang ini. Untuk centang, ya. Nih, nah ini sama. Jadi di sini ada dua video bisa, ya. Nah, ini seperti ini ya. Bisa, ya. Nah. Oke, kita masukin video lagi juga bisa di sini. Ya. Klik media, klik kaset video, ya. Kita pilih yang ini, gitu ya nah ini tinggal kita sesuaikan aja besarannya oke nah ini ya nah, nah jadi bisa ya nah, simple nah, oke nah ini udah seperti end screen-nya YouTube ya oke ya itu ya untuk berkaya aja ya ya jadi bisa diatur atur video itu bisa diatur di ini oke ya seperti itu tinggal durasinya dia nggak akan ngikut karena yang atasnya udah selesai ya oke ada yang tanyakan di sini sampai di sini Oke, silakan di ini yang ngirimkan video di grup kelas pemula nanti saya berikan kode promo Kinect Master ya, saya capri nanti. Silakan dikirimkan. Nah, ekspornya tadi kalau di tempat saya ya di sini, di sini ya. Oke, ini tidak mana? Ini ya, maka di sudut kanan atas ini tidak ada watermarknya Kinemaster ya itu kalau yang premium user kalau ini siapa nih Mas Catur Mas Catur ini premium user ya jadi nggak muncul logo Kinemasternya nah ini nah Pak Nur ini ada logo Kinemasternya ya jadi di sudut kanan atas tuh ada logo Kinemaster-nya. ya. Oke, yang kirim video hari ini saya kirimkan kode promo Kinemaster. sampai besok ya, silakan. Ya. Ya, ada yang tanyakan? Silakan. Ada yang tanyakan? Saya dulu, Pak. Oke, oke, silakan, Pak. Terima kasih, Pak ya, malam. Yo. Oke, okay, selamat beristirahat. Oke, okay, ada yang tanyakan ah, di sini? Penuh kayaknya ini HP-nya, HP-nya penuh bisa nyimpen. Ya, yeah, oke. Okay. Ya. Yeah. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ini udah jam 11. Saya terima kasih. Ya, yeah. uh, sudah mengikuti kelas pemula ini. Uh, jika ada kesulitan-kesulitan, silakan tanyakan di grup telegram ya. Kemudian uh, kalau ingin uh, ke kelas lanjutan bisa daftar. Kita tiadakan setiap hari Rabu ya, hari Rabu. Nanti lebih lebih dalam lagi terkait dengan editing video ya. Ada berapa ini teknik-teknik uh, untuk editing video kita ajarkan ya. Tadi yang untuk efek kemudian untuk kunci kroma, ya, kemudian kunci animasi, ya. Itu semua akan diajarkan. Oke, Bapak-Ibu sekalian, uh, sudah malam, sudah jam 11, tepat nih. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi untuk minggu depan di hari Jumat, ya. Kita bergabung di kelas VIP. Yang hari Sabtunya saya ada kegiatan, jadi saya gabungkan di kelas VIP. Saya akan ngajar di sana, ya nanti untuk terima minggu baik. berikutnya uh, setiap sabtu lagi ya yeah. oke okay. terima kasih ya uh, mohon maaf oh, jika ibu. ada kendala-kendala teknis tadi uh, sampai jumpa lagi di jumpa pendataan terima kasih selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya, ya terima, terima kasih terima kasih Maka Maka ya, si. ya. Yeah. oke okay. Ya, Pak Nur, salam ya. ya, Pak Nur. Pak Nur, <tuk> <sering> <tuk> Pak Nur jangan bolos ya. Ya. Sudah nggak bolos Terima nih. Ya. Terima kasih Bu Ita. Oke, Sabtu depan Jumat Jumat Bu ya. Ya, oke. Terima kasih ya, Pak. Pak wayan Ya. Oke. Si. <tuk>